Selamat sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya di manapun Anda berada. Pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024, tepat saat ini pukul 15.51 ya teman-teman. Hampir jam 4. Saya berada di jalan lintas timur Sumatera, di Aceh Timur ya, tepatnya ruas antara Idi mau ke Kota Binjai. Ini udah ada map ya teman-teman. Jadi tadi kepotong sholat Jumat pada tutup ya jam 12 sampai jam 2 siang. Jadi agak telat ini kami. Dekat saya. Kalau di dekat Medan ada Kota Binjai, ini Kuta Binjai di Kabupaten Aceh Timur. Nah itu dah. Ada bekas terminal Kuta Binjai ya. Ada customer saya sini. Teman-teman nanti kita lanjut lagi ya videonya ya. Sampai nyampe. Oke teman-teman, ini saya lanjut videonya ya. Tadi kerjaan saya di Kuta Binjai sudah selesai dan ini udah lewat Lok Ngibung nih yang banyak oleh dodol ya apa sang sali semua banyak dari sini nih tuh dia gede-gede ini ya itu oleh-oleh sang sali itu banyak di sini teman-teman di Lok Ngibung. Udah mepet waktunya ya, saya mau geluk apa nih, Lantun Labu Semawi kayaknya udah habis maghrib ini. Nah ini udah setengah lima ya, jam setengah lima sore. Thank you.
jam 6 kurang 10 ya, udah sampai lewat Lok Sukun tadi pas saya biduk kan. Di Lok Sukun. Sabot ya. Oke, ini kita potong jalan. Sabot ya. Udah mulai gelap ini ya. Tapi kalau di Aceh belum maghrib ya, Jakarta mungkin udah gelap kali nih. Oke. Ini udah sampai Gudong. Daerah Gudong ya, tadi baru lewat Pasar Gudong. Ini jam 6 lewat 10 ya, sore-sore. Udah semakin gelap. Udah Kabupaten Aceh Utara ya teman-teman. Gudong ini kalau semuanya agak padat jalannya dan agak sempit. Nah yang lucunya orang di jalan lintas Aceh ini yang naik kereta itu nggak mau minggir sedikit pun, di klakson juga nggak mau. Kita hati-hati kalau jalan sini karena nggak terlalu ramai jalannya, jadi yang naik sepeda motor itu yang selisihan juga kadang dia tetap aja bertahan di jalurnya, kita lagi nyalip. Beda sama lintas timur yang arah-arah Keranto Prapat, beda sekali. Mereka mau minggir naik sepeda motor kalau ada kita nyalip. Oke teman-teman, ini jam 6:30. Kalau di Jawa udah malam ya teman-teman, sini masih terang ini. Maghribnya ini nanti jam 6 kurang 10 nggak salah, 6 kurang 15 itulah sekarang. Ini kita udah di Lok Semawe, tapi masih di jalan lintas ya. Ini jalur bus, nanti kalau masuk kotanya ke dalam tuh ke kanan. Saya tutup dulu ya. Macet ya, daerah Cunda namanya teman-teman. Jadi ini kita mau belok kanan. Nah ini banknya BSI semua ya. Nah ini lurus ke Birun langsung Banda Aceh bentuk Pulau Sumatera. Nah ini Lok Semawe, belok kanan. Ini kota di dalam deh Lok Semawe ya, jalan lintasnya. Jadi kita lewat terminal Lok Semawe nanti nih. Besok tanggal merah ya, 1 Juni besok tanggal hari buruh. Tapi kami di luar kota ya, seharusnya saya berangkat tuh hari Senin tanggal 3 ya, tapi karena saya hitung sampainya itu udah mendekatin Raya Haji, jadi saya nggak mau, saya percepat hari Kamis malam berangkat biar nanti pas Raya Haji saya mau di daerah Indrapura teman-teman, atau Batubara di kampung istri saya. Pertama kali ya saya di situ ya, tempat mertua ya, lebaran haji. Nah waktu lebaran Idul Fitri kemarin saya belum menikah dengan istri. Oke teman-teman, kita akhirin videonya dari depan terminal bus Lok Semawe. Wah menarik juga nih buat konten sini. Besok libur ya, tapi saya tetap kerja. Tidak sempat saya buat konten lah.
Aduh, ini kok kayak gini terminalnya sekarang ya? Jelek kali ya kan? Lama nggak masuk lagi bus. Oke lah, kita akhirin ya dari depan terminal Loksmawe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.